nama saya Leo, owner rumah Blung Garut. Kali ini saya akan sedikit review tentang penampilan ayam Blung, ya, dan pengaruhnya terhadap suaranya kayak gimana. Apakah benar penampilan ayam Blung itu mempengaruhi suara? Kita akan buktikan. Nah, ini contoh yang pertama. Nah, ini contoh yang pertama. Ayamnya jenggernya miring ke kiri, matanya melotot nih, paruhnya ada putih sama hitam, bawahnya putih, atasnya hitam, kakinya hitam, badannya nggak terlalu besar gitu ya. Menurut kalian suaranya bakal seperti apa? Kita akan lihat seperti apa suaranya. Berikutnya kita akan ambil contoh kedua ya. Dan ini ayam ini terahnya nggak jelas. Nah, ini contoh yang kedua. Jenggernya miring ke kanan, matanya hitam, ngelobang kancing nih sipit ayamnya, paruhnya hitam, kakinya hitam, terahnya anak lempai. Ini anak lempai. Dan kita akan lihat suaranya seperti apa. Ya, oke. Sip. Poin dari review kali ini, untuk ayam Blung yang sudah dewasa, teman-teman Blungers nggak perlu terlalu memprioritaskan penampilan, terutama untuk keperluan kontes ya. Kita yang pasti dengerin suaranya, kalau cocok ya penampilan nomor sekian lah. Kecuali kalau kaki ya, kaki harus sehat, jangan ada bubul dan semacamnya. Mungkin itu saja review pertama dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.